Kita beralih ke informasi yang lainnya. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tak hadir di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Ya pemirsa, kabarnya tim kuasa hukum atau kabar dari tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo yang mengantarkan surat ke KPK untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang. SYL disebut ingin menemui ibundanya yang saat ini tengah sakit. Sementara itu, Sekjen Kementan kembali diperiksa oleh penyidik KPK hari ini setelah kemarin menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam. Ya. 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 Ya.